Fajar, ya. Kamu ini mau jadi penyanyi atau menjadi... Iya. Apaan belum? Loh. Iya. Belum. Bapak sih gak marah dong. Kalau orang harus ada pilihannya dulu. Iya. Orang lagi sedih ya, bebas Pak, jangan langsung marah Fajar dong. Mau jadi penyanyi atau iya? Ah. Ini lagi lomba sedih apa lomba nyanyi sih? Lomba nyanyi Pak. Hah? Lomba nyanyi. Iya, ini kita lagi mau menilai teknik-teknik vokalnya oleh Mama Ina. Silakan. Mama Ina, silakan Fajar. Oke, Fajar. Ya. Kamu ini mau jadi penyanyi atau menjadi... Iya. Apaan belum? Iya. Belum. Bapak sih gak marah dong. Enggak. Orang... harus ada pilihannya dulu. Iya. Orang lagi sedih ya, bebas Pak, jangan langsung marah Fajar dong. Mau jadi penyanyi atau iya? Apa? Ya udah ngambil kesimpulan ya Fajar ya. Fajar, ya, ya. Kalau kamu mau jadi penyanyi, kamu harus nyanyi. Mama Ina dengerin tadi nadanya banyak yang meleset. Oh. Ya, kamu harus banyak belajar. Menjaga nada-nada pada saat kamu nyanyi gitu loh. Benar gak? Iya. Yeah. Tapi kalau saya ingin menilai bukan dari teknik vokalnya, ini dari penjiwaannya. Fajar, lagu itu memang terinspirasi dari kisah pribadi. Iya. Yeah. Waktu itu memang pernah ngechat. Warnanya apa? Chatting. Waktu itu pernah ngechat. Terakhir kapan ngechat? Kamu kok takut sama saya? Jangan coba-coba ganggu. Jangan coba-coba ganggu ya. Fajar ya. Biarin. Kenapa kok dibiarin Fajar? Ya udah kalau kenapa biarin. Kenapa dibiarin? Kenapa dibiarin Fajar? Enggak pernah pakai kacamata telinga biar bisa mendengar. Bentar apa? Bapak enggak pernah pakai kacamata telinga. Telinga juga Fajar. Harus dipakai kacamata Bapak. Kenapa Fajar? Bapak enggak pernah pakai kacamata telinga? Agar pendengarannya itu jelas. Tuh. Dia sembarang menilai, sedangkan dia pakai hanya kacamata. Hanya kacamata. Tidak pakai kacamata pendengar. Bapak enggak tahu itu. Bapak dia pakai kacamata, tapi tidak bantu alat dengar. Bantu alat dengar apa? Alat bantu dengar. Bantu ini Bapak alat. Ini emang udah kelewatan. Dulu dia berpasangan sama Mama Dede dan Mama Dede ditinggalin kan. Fajar, coba tolong ceritakan latar belakang Fajar menciptakan lagu itu. Latar belakangnya saya menciptakan lagu itu dari kata-kata saya diputusin oleh cewek. Namanya? Ayah Ain. Hah? Ayah Ain. Ayah Haji Ain. Ayah Haji Ain ya. Ayah Ain. Ayah. Gak ada hanya. Gak ada. Ayah Ain. Ayah Ain. Nama mantan kamu? Iya. Ayah Ain. Kamu kenapa sih diputusin sama Ayah Ain? Saya nggak diputusin, cuma saya sempat lihat dia berdua sama orang lain di pasar malam. Dia berdua dengan orang lain di pasar malam. Cuman berdua itu pasar sepi dong. Gak ngerti. Pasangan. Teman kali, hanya teman. Teman kok rangkul-rangkulan segala, saya saja nggak pernah. Itu? Ya ini. Saya bukan Ayah Ain. Saya Rion. Gimana nampak dong? Fajar, terima kasih atas penampilannya. Trio apa namanya ini? Alhamdulillah. Belum, baru selesai doang. Belum kepilih. Duduk di sini. Itu di pangku Pabel. Kau duduknya itu aja nih, kau. Kenapa ditolak-tolak sih Fajar, Pak? Ya duduk di sini, duduk. Duduk. Ya Allah. Kayaknya kesel bener. Sampai didorong, sampai dijorok.